Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Baraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua saat ini ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung menurut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu saling tolong-menolong dalam kebaikan. Baraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini ramai ya kasus tentang penangkapan sekitar 20 orang warga masyarakat yang ada di Purworejo, tepatnya Desa Wadas. Ramai sekali dibicarakan di grup-grup WA, banyak-banyak sekali informasi-informasi yang liar ya kalau menurut saya. Ada juga yang nada-nadanya provokasi dan lain sebagainya. Untuk itu saya memohon kepada pemerintahan untuk menyampaikan informasi sedetail mungkin, setransparan mungkin tentang apa yang terjadi di Wadas, apa yang terjadi di Purworejo. Dan saya meminta kepada Kang Haji Dedi Mulyadi yang selama ini dikenal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, beliau sangat peduli dengan kemanusiaan, beliau sangat peduli tentang kerusakan hutan, beliau sangat peduli dengan kerusakan alam, beliau sangat peduli dengan lingkungan hidup. Nah, saya mohon kepada Kang Haji Dedi Mulyadi untuk terjun langsung ke Purworejo di Desa Wadas. Barangkali Kang Haji Dedi Mulyadi bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat yang sangat transparan, yang sangat detail, sehingga tidak ada informasi-informasi yang liar di masyarakat. Ini sangat berbahaya ya. Ikut saya tampilkan ya beberapa tampilan yang saya dapat dari grup WA, yang saya dapat dari media-media online, yang saya dapat dari YouTube juga ya, yang menurut saya ini informasi-informasi yang sangat liar dan berbahaya ya. Jadi saya tampilkan juga klarifikasi dari Kapolda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Ini ya, sob, tonton ya. Oke, jadi kami hadir di Wadas ini dengan didampingi dari via BBWS Serayoba, kemudian dari dinas PUPR, kemudian dari pertanian, kemudian dari BPN. Jadi kehadiran petugas kepolisian di sini adalah untuk memberikan pendampingan kepada bapak-bapak yang tadi saya sebutkan untuk melakukan pengukuran lahan sekaligus inventarisasi berupa tanaman, pohon atau apapun yang ada di atas lahan itu tadi. Jadi prinsip, karena ini merupakan salah satu proyek strategi nasional, maka tugas kita sesungguhnya adalah untuk mensukseskan kegiatan itu. Untuk tadi yang ada sempat kericuhan itu, kenapa Jenderal? Bisa dijelaskan Jenderal? Tidak ada kericuhan. Dari sejak tadi pagi sampai dengan saat ini, saya berada di lokasi ini, tidak ada kericuhan sekecil apa. Yang buat Pak Sajam kan? Kalau yang tadi Pak Sajam itu untuk diamankan, untuk digali keterangannya, untuk diambil keterangannya. Kenapa datang ke lokasi ini dengan membawa senjata tajam? Berapa orang yang diamankan? Yang diamankan ini tadi ada 20 orang. Semuanya warga sini?
belum dikasih penelitian, nanti dari hasil pendalaman penyelidikan nanti baru akan bisa kita sampaikan. Untuk himbauannya Pak? Himbauan kepada masyarakat di Kecamatan Padas ini, ya saya berharap, besar harapan saya, mudah-mudahan masyarakat ini bisa terbuka pikirannya. Yakin dan yakinilah bahwa pemerintah tidak akan melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyengsarakan rakyatnya. Ini yang harus kita satukan mindset kita terlebih dahulu. Seperti mungkin Mas ketahui juga, sebagian besar warga di sini sebetulnya kan mendukung untuk kegiatan apa pembangunan bendungan nantinya. Toh pembangunan bendungan apabila betul bisa terwujud, terlaksana dengan baik, ini juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di daerah ini sini. Ini yang harus disamakan semua apa alur pikirnya masyarakat kita. Nah mungkin dengan kepanjangan penyampaian juga bisa menyampaikan pada masyarakat yang sampai dengan hari ini katakanlah masih kekeh untuk menolak tentang kegiatan ini, supaya disadarkan, ya, supaya diluruskan cara berpikirnya. Lagi-lagi saya katakan pemerintah tidak akan menyengsarakan rakyat. Media sorot-sorot media. 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 Sorot-sorot. Sorot-sorot. Untuk itu sekali lagi saya minta kepada Kang Haji Dedi Mulyadi, ya, beliau kan selain sebagai wakil ketua komisi 4 DPR RI, beliau juga sebagai YouTuber yang sukses dan selalu menyampaikan informasi yang up to date, ya, informasi-informasi yang akurat, ya. Untuk itu saya minta mudah-mudahan permintaan saya bisa dilaksanakan oleh Kang Haji Dedi Mulyadi untuk terjun langsung ke Desa Wadas Purworejo agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat. Karena selama ini banyak sekali informasi-informasi yang simpang siur, ya, yang liar di grup WA, di media-media sosial, ya. Nah, walaupun Kapolda sudah menyampaikan informasi klarifikasinya tentang apa yang terjadi di Purworejo, tapi sepertinya masyarakat agak kurang percaya. Masyarakat ingin ada informasi yang lebih akurat lagi. Biasanya Kang Haji Dedi bisa melakukannya, ya,
bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang sangat akurat dengan terjun langsung ke tempat kejadiannya, ke TKP. Oke, ya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa menerima informasi-informasi lebih bijak, menyampaikan atau meng-share informasi-informasi yang bijak, ya. Jangan sampai kita tidak bisa menggunakan media sosial dengan bijak, sehingga kita menyampaikan informasi yang kurang bijak juga, sehingga merugikan kita sendiri dan merugikan orang lain. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.